Wah. Ini udah malam ya. Jadi retinoid aku itu udah habis. Ya udah dipotong aja. Ternyata masih banyak isinya loh di dalam. Ini aku baru selesai mandi, pulang kerja malam-malam langsung mandi. Mau pakai retinoid, ternyata udah habis. Dipotong masih banyak loh isinya di dalam. Yang tadi ya, tuh. Sampai ketutup-tutup. Nah, ini satu lagi nih. Nah, ini bisa untuk satu malam lagi nih, yang ini. Nih. Wih, ini bisa loh untuk 2 malam nih. Satu potong ini banyak isinya di dalam. Tuh, bisa untuk besok. Nah, ini besoknya lagi. Ini bisa 2 malam, 2 malam berarti 4 malam. Wih, hemat, 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 hemat ya. Ini bekas kotaknya yang lama nih. Kayak di leher. Ini nih untuk anti aging ya, jadi dia bisa meregenerasi sel kulit. Jadi pas habis dipakai malam-malam, bangun paginya kulit kita tuh berasa lebih muda. Jadi kayak awet muda gitu loh. Jadi kayak muda kembali. Apalagi yang umurnya udah 35 ke atas gitu. Jadi itu ada mulai tanda-tanda penuaan dini tuh baru timbul. Entah di sini, entah di sini. Nah kalau pakai ini, rutin pakainya dalam seminggu 2 atau 3 kali, itu secara berangsur itu hilang tuh kerut-kerutan atau garis-garis halus. Jadi dia bisa bikin awet muda gitu loh. Karena dia sifatnya meregenerasi sel kulit. Jadi sel-sel kulit yang lama itu akan dibuang, kemudian akan timbul lagi sel-sel kulit yang baru, yang muda. Jadi wajah kita tuh jadi awet muda jadinya. Gitu. Coba deh. Kalau nggak percaya. Tapi rutin ya makainya. Jangan sekali pakai mau awet muda ya nggak bisa. Aku pun juga rutin makainya. Aku dulunya pakai retinol. Karena retinol tuh banyak yang overclaim. Lihat dokter detektif. Uji labnya gitu ya. Banyak yang overclaim. Akhirnya pindah ke retinal. Ternyata retinal ada juga yang overclaim. Yaudah ambil yang paling tinggi. Retinoid. Sebenarnya retinoid ini, itu harus dengan resep dokter. Tapi sekarang ada yang aman tuh. Seperti yang aku pakai sekarang. Nggak ada iritasi-iritasinya. Karena dia langsung ada mengandung pelembab di dalamnya. Mengandung niacinamide juga. Dan juga ada beberapa bahan lainnya. Aku lupa deh. Lihat video aku yang sebelumnya. Aku kan udah review. Yang pada saat pertengahan pakai kemarin. Kalau sekarang kan udah mau habis, makanya dipotong. Ternyata pas dipotong ada 2 potong. Nah, kan 2 potong nih. 1 potongnya itu bisa untuk 2 malam. Untuk 2 kali pakai. Ternyata tinggal 2 potong. Berarti bisa untuk 4 kali pakai. Lama ya. Sedangkan kemarin aku udah pakai 1 bulan lebih. 1 bulan apa 2 bulan sih? Lupa. Pokoknya udah lebih 1 bulan deh. Ya, sekarang lebihnya bisa dipakai 4 kali pakai lagi. Kalau pakai dalam 1 minggu itu 2 sampai 3 kali. Kalau aku biasanya pakainya nggak sampai 3, cuma 2 kali pakai dalam seminggu.